Belandain kali ini Chelsea Verhoeven udah ada di Bali. Tapi kalau ngomongin Bali, nggak cuma melulu soal pantai ya, karena aku mau cobain hal baru. Aku mau berlayar dengan kapal besar ini di lautan Bali. Tapi nggak cuma berlayar loh, banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di sini. Tapi juga kalau sendirian kayaknya nggak enak ya, kurang seru, kurang afdol. Jadi aku mau ajak teman aku, ada Gek Bali nih. Hai, asli Bali banget nih. Ya. Siapa namanya? Cynthia. Cynthia, kegiatan kamu tuh apa sehari-hari? Sekarang sih masih kuliah aja. Oke, jadi kalau gitu ini hari ini free ya? Iya dong. Temenin aku ya? Demi kamu. Asik, wajib seharian ya. Sip, terserah. Oke, kita seseran dulu guys. Anjungan kapal ya. Itu ada kaptennya lagi nyetir kapal. Tapi kan ini kapalnya gede banget ya, Kin? Di kapal gede ini kita bisa ngelakuin banyak banget hal pokoknya deh. Apa aja tuh? Oh, daripada penasaran, mending kita langsung ayo. Ayo. Cap, kita mau kemana sih? Kita dari Noa tujuan Nusa Penida. Berapa lama, Cap? Perjalanan kurang lebih 1 jam. Wih, lumayan ya. Oke. Ponton dan kita akan ngelakuin banyak banget olahraga air di sini. Seru banget ya kalau gitu. Yowes, kita mau cobain semuanya. Kapal selam. Di sana ada ikan, ada terumbu karang. Sekarang kita mau nikmatin aktivitas yang lainnya. Jadi kita ganti baju dulu. Kita udah ganti baju, guys. Yay! Jadi kita mau cobain semua permainan air di sini. Ada permainan air 1, 2, 3, semuanya. Langsung aja, guys. Wih, seru banget sih. Ternyata selain berlayar ini banyak aktivitas yang seru-seru juga. Tapi sekarang aku lapar ya. Wes, tenang. Di kapal ini tuh ada makanan enak-enak banget di kapalnya. Oh, aku mau cobain. Coba. Aku udah pelengkap ya. Super pokoknya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Wandain.